Ayahanda Haji Udin Koswara. Dalam momen Jambore Literasi keempat Kota Sukabumi tahun 2019 ini, diberikan penghargaan tokoh perpustakaan Sukabumi kepada Wali Kota Sukabumi periode 1963-1968 Udin Koswara yang telah membangun perpustakaan. Menurut Udin, dirinya menyadari betul bahwa keberadaan perpustakaan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada tahun 1996, saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi, membangun kantor perpustakaan utama di Kota Sukabumi yang diresmikan oleh B.J. Habibie. Kedatangan Habibie ini didasari saat itu karena perpustakaan Kota Sukabumi menjadi satu-satunya perpustakaan terbaik di Indonesia, sehingga menjadi kebanggaan bagi perpustakaan nasional. Selain manajemen dan pengelolaan perpustakaan yang baik, banyak buku-buku hasil dari gerakan wakaf buku yang mendapatkan penghargaan nasional dari Presiden Soeharto waktu itu. Oleh karena itu pada tahun 1996, ya, untuk anak-anak jangan kemana-mana, kita akan bermain bersama, kantor akan game, banyak game dan permainan-permainan yang akan menghibur kita semua di sini. Ada di bawah aja tuh, ini kira-kira game menangkap, belut. Ternyata kita nanti ada surprise itu apakah belut atau makhluk lainnya. Satu-satunya. Terus juga nanti kita akan game apa lagi? Terbaik satu kira-kira di seluruh yang Indonesia, sehingga mati lagi ya, mic-nya. Menjadi kebanggaan juga bagi perpustakaan nasional. Nanti boleh keliling, ada stand-stand di situ, ada foto booth. Silakan Bapak Ibu berfoto di depan foto booth yang tersedia di samping stand-stand. Lalu juga ada hasil dari UMKM Kelurahan, perpustakaan Kelurahan-Kelurahan ini bekerja sama dan bermitra dengan UMKM di lingkungannya. Di situ ada produk-produk yang dijual oleh masyarakat UMKM di yang mendapatkan penghargaan secara nasional dari Presiden Soeharto waktu itu. Udin menambahkan, disadari bahwa perpustakaan adalah gudangnya ilmu, maka bangsa yang akan menjadi besar adalah bangsa yang gemar membaca, sehingga dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu gemar membaca.